Oke teman-teman, kita pemeriksaan wiring throttle body ya, karena saya nggak ada wiringnya. Jadi ini saya kasih pin, tapi ini menyerupai pin asli, jadi nggak ngerusak soket. Kemudian kita siapkan avometer, di situ kabel kecil, jadi nggak ngerusak. Oke, coba tes. Warna sekarang warna hijau ya. Ada hubungan teman-teman. Berarti ini oke. Sekarang kita pindah ke yang lain. Sekarang pindah ke nomor 2 teman-teman, yang warna abu-abu. Oke, ini kita cari dulu abu-abu. Kita cari satu-satu teman-teman, memastikan kabelnya terhubung dengan baik seperti itu. Karena sebelum kita vonis jauh-jauh, throttle body sudah, kabel belum dipastikan. Kalau ICU tadi sudah dicek agak korosif, cuman kita pengen mastiin kabelnya dulu teman-teman. Oke, itu sih tipsnya teman-teman, biar nggak rusak ya. Jadi apapun itu, kayak misalnya turbo driver, mobil grand max, semuanya kalau kita bingung ya, saya biasanya gini caranya.